perhatian tidak hanya para pimpinan partai politik, tetapi juga perhatian masyarakat Indonesia. Karena ini adalah debat terakhir sebelum nantinya masa tenang yang akan berlangsung tanggal 14 hingga tanggal 16 April sebelum nantinya hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019. Dan berikut kami akan hadirkan untuk Anda bagaimana pernyataan dari Ketua TKN dan juga Ketua BPN terkait persiapan dari debat kali ini. Pertama kita akan mendengarkan Ketua BPN 02 Joko Santoso. Usaha maksimal, ya. Tidak ada yang kita tidak anggap serius. Semuanya serius. Sampai tadi pun kita masih bergerak, ya. Masih bergerak, masih ini. Tapi kalau jam 10 ini harus sudah berhenti, ya berhenti. Sudah-sudah kan saya rasa di 4 debat menang terus. Dan ada kejutan. Ya, insya Allah nanti ada sesuatu yang beda lagi. Kalau yang keempat kemarin kan gila, yang kelima akan ada anekdot apa lagi? Enggak lah, nanti lihat aja nanti. Ya, itu tadi kita sudah mendengar bagaimana pernyataan dari Ketua BPN, yaitu Joko Santoso yang juga sudah hadir untuk mendukung secara langsung dan menyaksikan secara langsung debat final Pilpres 2019 pada malam hari ini. Kita masih menunggu.